Spellers Doctor here. Hari ini gue dikirimin sebuah barang. Namanya SP2S. Nah, ini adalah sebuah pot close system di mana ya gue termasuk salah satu pecinta close system. Tapi ini brand yang belum pernah gue lihat. Namanya SP2S. Lucunya, ternyata setelah dari dulu nih gue mencoba untuk mencari-cari close system dengan nikotin yang cukup rendah, ternyata dia menyediakan close system yang nikotinnya ini menurut gue masih oke banget untuk harian. 3% atau 30 mg lah kita bisa bilang. Ada dua rasa yang dikirimin ke gue. Yang pertama adalah double mint. Dan yang satu lagi adalah tulisannya cuma ibus doang. Oke. Tapi dari tulisannya sendiri, isinya normal banget. Kayak ada gliserin, propilen glikol, penambah rasa, nikotin. Dan mereka punya beberapa tulisan untuk kadar level dari rasanya. Seperti rasa dinginnya, bold dari tebelnya, terus dan intensity dan lain-lain lah kawan-kawannya. Oke. Ini dari PT Fast Worldwide International DKI Jakarta Indonesia. Gua dikasih dua produk, cuma gua bingung juga ini produknya apa aja. Makanya mari kita buka aja sekarang langsung ya. Pertama kita akan fokus dulu ke sini. Ini adalah SP2S Starter Kit Springtime Breathing in the Dark. Gua tidak tahu maksudnya breathing in the dark itu maksudnya glowing apa gimana nih. Coba kita bongkar ya. Dapat apa aja sih kita di sini? Yang pasti pertama, kita dapat si potnya. Pot sistemnya ini menurut gua cakep banget dengan ada tulisan SP2S di belakangnya dan pada bagian depannya di sini dia ada emboss SP2S yang menurut gua akan sangat tampak di lampunya. Terus gua dikasih kabel charger. Ini sudah pakai Type-C, so dia sudah fast charging. Lalu okay. Ada manual bu, ada metode penggunaannya, jadi cuma tinggal dipasang, charge sekitar, oh kalau berkedip lampunya, charge sekitar 30 menit. Charging displaynya, kalau dia sudah terkonek USB, pertama dia akan nyala warna putih. Kalau dia lagi dicas, warna merahnya ini akan muncul. Nah, kalau lampu merahnya itu mati, berarti dia sudah full charging. Nah, dia ada bagian dari airflow di bagian pinggir sini harusnya, kiri dan kanan, ada dua sisi. Oke. Sisanya sih normal, nggak ada masalah sama sekali. Mari kita coba nanti ini. Tapi gue penasaran yang ini. Yang ini tuh apa ya? Karena di sini ada tulisan device, type C dan manual. So, mari kita bongkar aja. Kalau yang bagian si kotak ini, dia kayak ada gambar seperti cakaran dari monster. Oke. Ini adalah device yang cukup berbeda. Oh ini yang springtime-nya, oke. Ini tulisannya springtime, tapi yang ini springtime, yang ini SP2S. Jadi ini dua device yang berbeda, cuma gue nggak tahu nih apakah penggunaannya sama apa enggak, karena gue yakin ini cartridge-nya bakal beda, karena bentuknya ini berbeda. Mari kita coba nanti ya. Terus gue dapet lanyard dari SP2S. Ini kemungkinan lanyard-nya yang bisa ngecas, udah pakai Type-C. Dan ini untuk naruh si potnya. Oke, kita lihat aja dari sini. Pertama gue dapet device, kalau yang untuk SP2S yang gambar gitu yang ada springtime ini. Terus gue dapet Type-C. Dan ada scan QR code untuk memastikan keaslian dari produk. Sisanya sih normal semua. Dan di depannya ada tulisan warranty 1 year authentic e-online warranty dari SP2S Malaysia. Mari kita coba aja lah biar kita nggak penasaran. Gue nih termasuk salah satu penggemar dari close system. Kenapa? Karena simple dan mudah, nggak ribet gitu buat gue ini sendiri.
Okay. Ternyata yang ini gue belum dapat cartridge-nya. Nah, karena ini nggak pas. Jadi ini lebih pas sama ini. Nah, dia langsung indikator nyala. Nah, oh ini maksudnya breathing in the dark tuh maksudnya ini. Ah, gitu bro. Kalau yang ini, okay. Ini adalah cartridge untuk yang ini. Oh, dia ada getarannya guys. Yo, kayak vibrator ya. Lucu nih, ini kayak HP karena dia ada mode getarnya juga. Ini ada dua rasa dan kayaknya gue akan coba dua-duanya. Gue penasaran. Yang bagian kalau yang ini dia nggak ada tutupnya, yang ini dia dikasih tutup. Oke, okay. Let's start, kita coba aja dulu yang ini ya. Dia pertama cuma lampu aja nyala, udah gitu selesai. Beda. Kalau yang ini lebih meriah tuh, dia lampunya di bawah semua nyala semua. Ini dimin. Dimin tuh menurut gua ya, maksudnya mungkin double min. Dari finishingnya sih sebenarnya ini cakep banget. Kesannya kokoh, kesannya mewah, dan gradasi ini yang bikin dia kayak laki, tapi masih soft. Dari rose gold menuju ke hitam. Hitam ini kayak maskulin banget. Kalau lu pegang yang bentuk posisinya begini, ini maskulin banget. Glossy pula. Tapi kalau misalkan lu lihat dari sini ke atas, ini mewah banget kelihatannya. Jadi ini untuk cewek-cewek juga sangat menarik. Apalagi nggak mau ribet. Beres selesai buang, tinggal pasang. Ih, geter. Sambil dimain-mainin. Ini enak sih. Manisnya tuh hampir gak ada. Nah, kalau untuk teman-teman yang memang suka banget sama sensasi yang rasanya mirip banget sama rokok, menurut gue closed system tuh akan sangat menarik. Mg-nya atau 3% nikotinnya menurut gue cukup banget. Oke, okay, rasanya nyaman, nggak mengganggu sama sekali, soft, saltnik, di tenggorokan, smooth, dan enak gitu. Kayak nggak mengganggu, tapi nikotinnya tuh sampai ke badan. Mari sekarang kita coba yang ini tuh dia ibus doang namanya. Nah, kalau ini meriah tuh dia. Nah, cuma ininya aja agak seret sih kalau kata gue ya. Apa itu untuk menjaga supaya nggak lepas gitu ya, padahal udah ada magnetnya juga sih. Let's start. SP2S Ibus Springtime. Honestly rasanya ini fruity. Saltingnya juga soft, sama. Dinginnya itu medium menuju high, sama seperti double mint. Tidak ada manisnya. Sama sekali. Segmen pasar dari closed system ini sebenarnya bukan untuk teman-teman yang mencari flavor. Jadi closed system ini sebenarnya jauh lebih diperuntukkan untuk teman-teman yang memang ingin mencari nikotin untuk harian, asupan nikotin. Makanya kenapa dia membuat rasanya juga sebenarnya, kalau di luar ya, beda sama di Indonesia, banyaknya tuh rasanya nggak terlalu tajam. Nah, tapi nikotinnya itu cukup kencang, dan juga sensasi dari dinginnya itu ataupun dari flavornya itu mirip banget sama rokok. Ini oke banget sih. Ini akan cocok banget untuk teman-teman yang suka minum koktail, suka wine tasting, terus suka juga sama ngebir-ngebir di luar gitu. Untuk teman-teman yang suka sama minum alkohol, ini akan cocok banget dan pas banget. Menarik sekali dari modelnya, kalau yang ini agak sedikit lebih ngedove. Kesannya kayak yang ini lebih mahal. Yang ini kayak agak lebih ngedove sedikit dan warna-warnanya lebih ceria. Kesannya dia lebih ke anak muda gitu. Nah, kalau ini kayak lebih ke eksekutif dia kayaknya. Menarik, tapi dari rasa sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda. Dua-duanya sama-sama nyaman. Apalagi untuk teman-teman yang suka menikmati
sensasi-sensasi seperti konvensional dan ingin menggantikan gitu gayanya dari konvensional lari ke ekosistem, ini sangat cocok banget. Oh, nah, tadi dia nyala. Apa dia nyala? Enteng, dua-duanya juga cukup enteng sih. Tapi yang ini enak, ada sensasi gitarnya. Gitar analog. Betul, gitar analog PS. Atau kayak ini, kayak handphone-handphone zaman dulu kalau misalkan dia dapat message tapi lu bikinnya model vibrate. Nokai. Nokai. Nah, ini pas diisep juga kalau nggak salah gue sih ada nyalanya, tadi nggak cek gue. Menarik. Seru untuk teman-teman yang memang demen dengan gaya-gaya liquid-liquid yang tidak manis ya, ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang suka. Dan mungkin segitu aja dari gua. Gua nggak tahu video ini akan diupload kapan, dan gua ini bikinnya tanggal berapa ya, September lah pokoknya. Yang pastinya saat nanti produknya beredar, gua sih sangat merekomendasi untuk teman-teman yang mau punya second device. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin bosan dengan rasa-rasa liquid yang sekarang lagi beredar, ini bisa jadi second device untuk switching sembari mencari flavor lain yang mungkin lebih nikmat juga. Oke, mungkin segitu aja hari ini. Semoga video hari ini dapat menambah informasi kalian tentang beli device, beli kapas, atau miser, coil, mod, pod, blablabla pokoknya. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke sosial media gue. Gue ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram. Semua namanya sama, @betesdaftar, tapi untuk TikTok namanya betesdaftar92. Kalian bisa mampir dan tunjukin support kalian di sana, bisa komen-komen dan like video gue. Dan akhir kata, see you on the next video. Betes Daftar sign out. Bye-bye.